Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Maka itu seperti pujian ini, inilah keputusan setiap kami. Tidak mengenal kata mundur, sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau iring Yesus dengan setia sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 19 Februari. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, di Amerika Serikat hari ini kita sedang memperingati Hari Presiden, Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebagian besar kantor-kantor yang besar ya itu tutup, Bapak Ibu sekalian, libur. Dan kemudian anak-anak sekolah di New York ini selama seminggu ini libur, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata di Amerika liburnya lebih banyak nih untuk anak-anak pelajar daripada yang ada di Indonesia ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 6. Kita akan baca ayat yang ke-9 dan ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita ya. Nah,
Hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jadi orang itu jangan gampang bosen, Bapak Ibu sekalian ya. Dalam bahasa Indonesianya, janganlah kita jemu-jemu ya. Saya ini agak alergi, Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan orang yang bilang bosen, ya kan? Bosen ah, itu saja. Buat saya ini susah untuk diterima, ya. Sebab kita ini tiap hari, kita kan menghirup udara. Kenapa kita nggak bosen? Kita juga minum air, ya kan? Kenapa kita nggak bosen? Kemudian, yang makan nasi nih, ya kan? Kita yang tidak bisa lepas dari nasi, kan tiap hari itu makan nasi. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari dua kali, ada yang sehari tiga kali. Kenapa nggak bosen, ya? Tapi untuk hal-hal tertentu, dia gampang bilang bosen. Ah, bosen, ah, acaranya cuman gitu-gitu aja, ya kan? Itu buat saya alergi dan nggak masuk akal. Sampai kemudian saya meniru apa yang ditulis di Mazmur 73 itu, Bani Asaf itu, Bapak Ibu sekalian ya, masuk ke ruang Maha Kudus. Saya tanya nih sama Tuhan, Tuhan, ini kok ada nih ya, beberapa orang ini bosenan ya. Ternyata Tuhan suruh lihat itu latar belakangnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata latar belakangnya begini. Orang yang berasal dari broken home, dari keluarga yang tidak harmonis. Mungkin kalau itu anak-anak, ya anak-anak yang memiliki ayah dan ibu bercerai, memiliki orang tua yang berpisah, atau mungkin kalau orang sudah tua itu karena dia mengalami sesuatu dengan keluarganya sehingga dia juga bercerai, berpisah. Nah, orang-orang yang begini ternyata gampang bosenan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya kemudian berkata kepada orang yang seperti ini, ayo ampuni masa lalumu, ya. Ampuni masa-masa yang kelam dari kehidupanmu, sehingga kamu itu nggak bosenan jadi orang, ya. Kalau jadi orang itu gampang bosen, nanti dia juga nggak bisa melakukan apa yang ditulis di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 ini, jangan bosenan untuk berbuat baik, ya. Ibadah juga bosenan, disuruh pelayanan gampang bosenan. Pelayanan itu memang sukacita, sukarela, tapi nggak boleh melayani dengan sesukanya. Itu orang Surabaya bilang begini, nggak boleh melayani itu seenak udelnya, ya kan? Tapi saya ketemu memang orang-orang yang dari keluarga broken home itu melayani ya seenaknya, ya. Seenaknya kalau dia suka, dia melayani. Kalau nggak suka, dia nggak melayani. Bapak Ibu sekalian, kalau suka, dia datang ke gereja. Kalau nggak suka, dia tidur-tiduran di rumahnya. Itu. Ini tidak boleh terjadi, ya. Masa lalu yang kelam itu adalah bagian daripada sejarah, ya, daripada sejarah yang kita nggak bisa putar lagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita sekarang menyikapi kita yang berasal dari keluarga broken home, ya, dari latar belakang yang tidak baik. Ayo ampuni masa lalumu, ya, lepaskan ke pengampunan sampai engkau mengalami kemenangan. Sehingga engkau jadi orang gak gampang bosenan, ya. Nah, setelah kita mengalami kemenangan seperti ini, maka kita itu ndak akan bosen untuk berbuat baik. Ingat, kita orang percaya kepada Yesus
diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ya. Tapi kita diselamatkan ya karena anugerah Allah. Perbuatan baik itu adalah buah atau bukti daripada kita yang sudah diselamatkan. Tapi orang yang berbuat baik itu belum tentu diselamatkan. Karena ada orang yang berbuat baik untuk pencitraan, Bapak Ibu sekalian ya. Ada juga orang yang berbuat baik karena ada maunya, karena ada perlunya, dia terus berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik karena ada maunya, Alkitab bilang di dalam kitab Yakobus pasal 5, itu adalah sama dengan perbuatan jahat. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berbaik-baik sama kita karena ada maunya, aduh terluka nggak terluka kita, ya pasti kita terluka, ya kan? Kita terluka. Kok ada ya orang seperti ini, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu biarlah urusan daripada orang lain. Tapi Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita tidak bosan untuk berbuat baik. Nah, standar perbuatan baik seperti yang ditulis di dalam kitab Matius, ya, kita sudah tahu Tuhan bilang begini, hukum yang utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan. Kemudian mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Nah, waktu kita berbuat baik, apakah itu bentuk daripada mengasihi Tuhan? Apakah bentuk itu juga termasuk mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama? Kalau tiga unsur ini terpenuhi, maka itu harus kita lakukan. Dan Alkitab bilang begini, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tahun ini, gereja kita temanya adalah tahun penuaian. Maka itu Tuhan mau supaya kita jangan bosan untuk berbuat baik yang ada tiga unsur ini, ya, apakah itu bentuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Ketika kita melakukan itu dan kita tidak bosan, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ada orang yang gampang bosenan sehingga kemudian dia stop atau berhenti berbuat baik. Maka itu kemudian dia tidak menuainya. Nah, ayat yang ke-10 tadi dikatakan kita harus berbuat baik terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saya selalu ajarkan kepada jemaat untuk kita berbuat baik yang pertama-tama kepada saudara seiman, ya, yang ada di gereja. Mulai dengan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu sekalian, yang sepele. Kalau ada di antara jemaat itu, misalnya yang kerjanya, kalau di Amerika nih, ya kan, ada yang kerjanya housekeeper atau babysitter, ya. Maka itu kalau kamu perlu-perlu nih, perlu housekeeper, perlu babysitter, utamakan terlebih dahulu saudara seiman itu, ya. Yang kedua, di sini kan ada yang kerjaannya di New York ini yang sebagai broker, broker properti, ya. Kalau kamu perlu-perlu rumah, perlu bangunan, kamu perlu mau sewa apartemen dan lain sebagainya, pakailah terlebih dahulu jasa daripada saudara kita seiman, itu termasuk perbuatan baik. Kalau kemudian juga ada di antara teman-teman gereja, saudara seiman, dia jualan makanan, dia buat makanan untuk dijual, maka belilah terlebih dahulu daripada saudara-saudara seiman ini. Dan jangan tawar, Bapak-Ibu sekalian, ya. Orang Indonesia itu kalau nggak nawar,
rasanya gatel mungkin, ya kan? Itu kaget satu kali di gereja nih, ya kan? Itu ada orang yang jualan apa waktu itu ya, nasi atau apa, saya lupa Bapak Ibu sekalian ya. Itu harganya kalau nggak salah 10 dolar untuk berapa itu satu satu ini, ya kan? Ada orang loh bilang gini, masa sama saudara seiman 10 dolar? Kasih kurang dong. Ini orang nggak ngerti firman Tuhan ya. Katakan dikurangi 1 dolar jadi 9 dolar atau dikurangi 2 dolar. Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa kaya dengan 1 atau 2 dolar itu? Lah sama saudara seiman pelitnya luar biasa. Maka itu di dalam kitab Amsal dikatakan dalam terjemahan The Message ya, orang yang pelit itu dunianya akan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi dunia orang yang generous itu akan makin besar, dan makin besar. Ketika kita berbuat baik kepada saudara seiman, maka itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di West Coast, Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita yang sangat terkenal, ya. Kalau Bapak Ibu yang familiar nih, yang tinggal di Amerika sering pergi ke toko Target atau Walmart atau BJ's, ya kan? Dan juga di beberapa toko itu ada produk pie, ada gambar nyonya di situ, ya. Itu tulisannya Mary Kalender, ya. Mary Kalender ini nama orang, Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1940, Mary Kalender ini, dia kan kerja nih, kerja di sebuah restoran. Ingat, ini peristiwa terjadi tahun 1940, ya. Nah, kemudian di restoran itu, tiap orang selesai makan, dia tanya, ya kan, ada dessertnya enggak? Ya kan? Selalu itu tanya begitu. Maka kemudian bosnya manggil ini, manggil Mary Calendar ini. Mary Calendar ini kan waitress. Pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, beda dengan zaman sekarang ya. Pada zaman itu, pegawai restoran itu kerjanya semua serabutan, Bapak Ibu sekalian ya. Ya jadi waitress, ya jadi runner, jadi tukang cuci juga, dan lain sebagainya. Maka kemudian bos yang ngomong sama Mary Calendar ini, Mary, ya kan, ini loh, orang-orang tiap makan mesti tanya dessert. Gimana kalau kamu, saya tugasin sekarang untuk kamu cobalah bikin dessert, apa aja dessert itu. Mary ini, Bapak Ibu sekalian, dongkol hatinya, ya kan? Itu seperti kebanyakan orang Indonesia yang ada di Amerika, itu kan dia bilang gini, bos, bos, little, little to me, little, little to me, but salary no up, up, katanya, ya kan? Dikit-dikit gue, dikit-dikit gue, tapi gajinya nggak lu tambahin, gajinya nggak dinaikin. Mary Calendar seperti itu, ya kan? Dia dongkol sama bosnya. Aku ini udah kerja ini semua, ya kan? Pegawainya udah dikit. Sekarang aku disuruh bikin apa dessert ini, ya kan? Dongkol dia, ya. Frustrasi dan depresi, Bapak Ibu sekalian. Tapi akhirnya dalam satu perenungan dia bilang gini, iya ya, aku nggak boleh melakukan hal ini ya. Maka itu kemudian Mary ini dia bertekad, Bapak Ibu sekalian ya, belajar bikin dessert, Bapak Ibu sekalian ya. Maka waktu itu kan belum zamannya YouTube, Bapak Ibu sekalian, seperti hari ini itu kan zamannya YouTube, zamannya sosial media. Ibu Yongki yang masakannya itu cuman beberapa item,
gara-gara sering belajar dari sosial media, wih, sekarang masakannya macam-macam, Bapak Ibu sekalian ya. Itu kayak di restoran aja, ya kan? Bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ah, luar biasa. Memang Bu Yongki itu the best ya, ya kan? Nah, kembali kepada si Mary ini. Maka itu hal yang paling gampang itu bikin pie, Bapak Ibu sekalian. Pie, pie ya. Bikin pie, maka Mary mulai bikin pie ya. Dan kemudian dijuallah di restoran itu. Wah, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang makan di restoran itu, dia suka dengan pie buatan dari waitress ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga kemudian lama-lama di restoran itu, orang datang ke restoran itu bukan beli main course-nya, bukan beli makanan utamanya, tapi orang datang ke restoran itu untuk beli pie-nya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, maka kemudian restorannya tutup, Bapak Ibu sekalian. Maka menganggurlah Mary ini. Dan kemudian atas dukungan daripada suami dan anak-anaknya, maka Mary mulai jualan pie dari rumahnya ini, Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa. Ini tahun 1940 loh, luar biasa ya kan. Tiap hari itu bisa laku 200 pie, Bapak Ibu sekalian. Tiap hari 200 pie itu. Akhirnya hari ini ya, memang Mary Callender sudah meninggal dunia. Tapi Mary Callender sekarang punya itu apa restoran ya di seluruh Amerika ini hampir 100 restoran Mary Callender. Dan kemudian saking larisnya pie-nya, maka dia punya pabrik pie, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita yang ada di Amerika, kalau mau pergi ke tadi itu yang saya sebut Walmart, kemudian Target, dan kemudian PJ, dan toko-toko supermarket yang lainnya, kita gampang itu menemukan yang namanya pie buatan Mary Callender, ya kan? Dimulai dari mana? Karena dia mau berbuat baik kepada bosnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini aplikasinya gimana? Ya, buat setiap kita yang bekerja, Bapak Ibu sekalian, ayo kita juga jangan jemu-jemu berbuat baik. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari keluarga, rumah tangga kita. Kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita. Kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ketika kita bisa berbuat baik untuk anggota inti keluarga kita, maka saya percaya buat kita gampang untuk berbuat baik di tempat di mana kita bekerja, ya. Berapapun gaji yang diberikan oleh bos kita, mungkin bos kita itu pelit, Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Kita harus kerjakan yang terbaik apa yang kita bisa kerjakan. Nanti urusan berkat itu nanti urusannya Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memberkati kita. Maka itu jangan cemu-cemu kita berbuat baik. Kalau Tuhan bisa memberkati Mary Callender sedemikian rupa, saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian hari ini, buat setiap kita yang berbuat baik kepada anggota keluarga kita, kita berbuat baik kepada bos kita berbuat baik pada perusahaan di mana kita bekerja, maka kita juga akan menuai daripada apa yang kita perbuat atau apa yang kita tabur. Amin. Mari kita berdoa. Matrekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus mulai hari ini, kami mau
rajin berbuat baik, dimulai dari keluarga inti kami dan kemudian kepada saudara-saudara seiman kami di gereja kami masing-masing, di mana Tuhan tempatkan kami, dan kami juga mau berbuat baik di marketplace, di tempat-tempat di mana kami Tuhan taruh untuk kami bekerja, dan kami mau melakukan semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan. Karena kami percaya akan firman-Mu, ketika kami tidak menjadi lemah, kami pasti menuai apa yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.